tapi hari ini kita tidak bermain Sun SMP Season 4-nya, guys. Karena hari ini Kak Vina akan bermain survival Minecraft kita, guys. Survival Dukun! Yeay! Oke, sebelum kita akan lanjut ke videonya, jangan lupa video ini kalian kasih like, subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar aku dan para Vina Team setiap hari makin semangat bikin video. Yeay! Oke, kalau gitu kita langsung saja. Let's go, go, go! Kalian bisa lihat tuh rumahnya tuh. Cakep kan? Wow kan? Ya, rumahnya gak seberapa besar, guys. Tapi sih enak banget buat ditinggali ya, cuy ya. Sederhana namun berarti. Dan lagian di sini desainnya juga sangat unik dan juga sangat modern sekali, guys. Oke deh, kita langsung aja akan masuk yuk. Let's go, go, go. Wow, ternyata ada bapak villagers. Pantesan rumahku udah ngebuka aja, cuy. Oke, di sebelah sini aku kasih tanaman-tanaman, guys, buat bercocok tanam. Ada gandum, ada jeruk. Oh, salah. Ada gandum, ada wortel, ada kentang juga pastinya buat makan-makan kita ya, teman-teman. Oh, untuk tanaman-tanaman yang lain aku belum tanam, guys, seperti beetroot dan yang lain-lain. Mungkin kedepannya akan aku tambah juga sih. Oke, sebelah sini aku kasih desain bunga-bunga yang sangat indah dan juga harum dan juga nice. Oke deh, kalau gitu yuk sekarang kita akan masuk ke rumah kita tercinta. Let's go, tok tok tok. Selamat datang teman-teman Vina Team di rumahnya Kak Vina, rumahnya para penyihir. Oke guys, jadi desainnya itu seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Ya, bagian atasnya seperti ini, alright. Sebelah sini ada jendelanya. Menghadap sana kelihatan desa dan juga bunga-bunga. Dasar villagers. Sebelah sini ada barel-barel. Kemudian sebelah sini ada inventory. Sebelah sini buat masak-masak, guys. Karena di bawah ini lebih aku fokuskan untuk itu, guys, inventory. Jadi kalau kita ngebikin-ngebikin gitu gak jauh-jauh, teman-teman. Mantap kan? Yeay, oke. Astaga, astaga, dia itu berasal dari desa sana, guys. Tapi dia lebih nyaman di sini. Jadi dia pindah ke sini sih. Oh my god, ada lagi dong. Turun woi, turun woi, pergi. Nah, maaf ya, aku agak sedikit kasar ya, cuy ya. Untuk yang bagian atas itu desain ruangannya seperti ini, teman-teman. Sederhana aja. Astaga, nongol lagi. Lalu di sebelah sini juga ada jendela. Sebelah sini ada tanaman. Kemudian di sebelah sini ada ini. Lalu di sebelah sini ada ranjangku yang warnanya adalah pinky, pinky, teman-teman. Lalu di sebelah sini ada lonceng. Lonceng ini membangunkan Kak Vina setiap pagi buat bersekolah, guys. Oh maaf, aku sudah tidak bersekolah kalau di dunia ini, guys. Untuk membangunkanku menjadi penyihir yang paling hebat di muka bumi. Ya begitulah, guys. Pokoknya supaya Kak Vina gak telat aja sih ya, untuk memulai aktivitas di pagi hari, cuy. Lalu di sebelah sini ada armor gold dan juga armor diamond. Mantap kan, teman-teman? Ya, untuk ruangan atasnya sih seperti ini, guys. Semoga kalian suka sih. Yippee, kalau aku suka banget sih, guys. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut yuk. Lanjut. Let's go, 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 go. Lah, sebelah sini, guys. Oh, maaf. Sebelah sana aku sudah bikin nether portal. Nah, sebelah sini udah ada nether portal. Lalu sebelah sini seperti biasanya ada kandang-kandang yang biasa-biasa aja, guys. Ada kandang ayam, kandang piggy, kandang sapi, kandang domba. Semuanya udah lengkap banget. Dan di sini ada polisi kita tercinta, Iron Golem. Oh, halo pak. Halo Kak Vina. Oke, kalau gitu aku mau lanjut sekarang, guys. Oh ya, by the way, di sebelah sini desanya nggak aku hancurkan ya, teman-teman. Nggak aku hancurkan karena masih sayang banget sih. Oh ya, di sebelah atas sana juga ada desa, guys. Bener banget sesuai kata-kata dari Vina Team.
Tapi aku sudah ke sana dan ternyata hanya ada satu rumah aja di sebelah atas sana. Jadi ya, Kak Vina tetap memilih di bawah saja ya guys ya, lebih nyaman di bawah sih. By the way, terima kasih banyak ya buat Vina Team yang sudah ngasih tahu. Thank you. Oke, kalau gitu sekarang aku mau lanjut teman-teman. Aku mau lanjut untuk menambang sebentar karena aku ada beberapa peralatan yang kurang cuy. Oh, lebih tepatnya resource yang kurang atau bahan yang kurang. Let's go go go, mamen. 2 hours later. Waktunya pulang guys, let's go. Udah banyak banget nih bahan tambangnya cuy. Let's go go go, au au, awas awas awas. Oh my god. Oh my god, lululul. Lolo, apa itu guys? No. Kok zombinya besar banget cuy? Oh no. Bentar guys. Loh, hilang ya cuy ya? Wait. Skeletonnya banyak juga lagi. Aduh, serem banget dah. Masuk dulu woi. Bentar kita kan masuk dulu guys. Sebelum harta kita akan habis semuanya teman-teman. Kita akan masukkan dulu cuy. Kita akan masukkan dulu guys. Oke, kita akan coba lawan sekarang ya guys ya. Oh, tunggu. Armor kita di mana? Armor kita. Wait, armor kita woi. Oke, kita akan ambil dulu cuy. Cing, sip, mantap di jiwa. Squee, wih. Bapak villagersnya tidur berduaan cuy sama istrinya cuy. Astaga, enak banget dia dong. Amina di sini melawan para zombie dan juga para skeleton. Mantaplah kalian. Bucinlah kalian. Oke, tak masalah. Kalau gitu kita langsung aja let's go go guys. Sebelah sana ya cuy ya. Sini guys. Wuh. Aduh, ternyata ini zombinya lebih besar dong. Oke, kita akan lawan guys. Let's go mamen. Let's go. Squee. Wuh. Baru kali ini lihat zombie yang lebih gagah guys. Aduh, serem banget cuy. Oke. Aduh. Oh, untung ini anaknya sih. Aduh, kenapa bisa muncul gitu sekarang guys? Oke, fine. Aman cuy. Baik cuy. Woohoo, akhirnya kita berhasil selamat teman-teman. Dan aku sudah seneng banget hari ini karena aku bisa berpetualang lagi di survival dukun kita hari ini guys. Yeay. Oke, jangan lupa video ini kalian kasih like, subscribe yang belum subscribe, dan dibagikan juga ke teman-teman kalian supaya makin terhibur bersama-sama ya. Jangan lupa berkomentar juga apakah mau lanjut lagi atau tidak guys. Oke, terima kasih. Bertemu lagi bersama aku di video yang akan datang. Bye-bye. Yeay.